Selamat malam saudara sekalian. Kita mulai kelas Tritunggal ini. Saya tidak anggap ini sebagai PA, tetapi masukkan GSM saja ya. Sebetulnya kalau GSM itu bisa tanya jawab di tengah-tengah, cuma kalau dilakukan itu saya khawatir nanti tanyanya nyimpang kiri, nyimpang kanan, tambah tidak karu-karuan. Jadi tetap tanya jawabnya pada akhir saja. Ini sesi pertama dari pelajaran tentang Allah Tritunggal ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk belajar sebagian firman. Dan kami ingin mempelajari suatu pelajaran yang sangat sukar tetapi sangat penting, karena berhubungan dengan iman kami dan pengenalan kami, pengertian kami tentang diri Allah sendiri, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Begitu jarang diajarkan, apalagi secara mendetail, dan begitu banyak diserang, begitu sukar untuk dipelajari. Karena itu kan kami mohon supaya kelas ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Tolong kami dalam persiapan dan juga di dalam menyusun dan sebagainya, dan dalam menyampaikan untuk bisa mempermudahnya semaksimal mungkin. Sekalipun untuk mau betul-betul mudah itu rasanya tidak memungkinkan, tapi tolong bisa diturunkan serendah mungkin sehingga sebanyak mungkin orang bisa mengerti. Tapi kami sadar bahwa pengertian terutama tergantung Engkau, dan karena kami berdoa supaya Engkau bekerja. Tuhan, sebelum kami masuk dalam kelas ini, kami sadar kami datang penuh dengan segala macam dosa, dan supaya jangan ada satu dosa pun menjadi penghalang, kami mohon ampun atas semua dosa kami, baik itu tingkah laku, kata-kata, hati pikiran, motivasi, dan juga apakah itu dosa aktif ataupun pasif, sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan, basuh dengan darah Kristus dan jangan biarkan satupun tertinggal menjadi penghalang. Kami juga mohon supaya Roh Kudus-Mu kembali menguasai, memenuhi, dan memimpin kami dalam sepanjang sisa hidup kami, dan juga khususnya di dalam sepanjang pelajaran hari ini. Biarlah dengan pimpinan dan pertolongan Roh-Mu kami bisa memulai kelas ini sampai semuanya selesai dan seluruh pemberitaan maupun penerimaan berjalan dengan baik. Tolong kamu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh pelajaran bisa diberikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami berdoa untuk kami semua di dalam mendengar, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi, berikan terang Tuhan, khususnya untuk pelajaran yang begitu sukar. Kami sangat butuh terang, karena tanpa pekerjaan-Mu kami tidak mungkin bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, dan biarlah itu berguna untuk iman kami sendiri maupun juga berguna untuk orang-orang lain, di mana kami bisa menyampaikan pelajaran kepada orang lain dan membantu orang lain untuk mengerti doktrin yang sukar ini. Kami berdoa untuk acara tanya jawab nanti. Tolong kami semua dalam bertanya, bimbing dan arahkan untuk bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul penting, dan jawabannya bisa berguna menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang disalah mengerti, memperjelas apa yang kabur, dan sebagainya.
Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca. Tolong Tuhan kendalikan supaya tidak mengganggu kelas ini sampai semuanya selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ini sesi yang pertama, Rabu tanggal 31 Mei 2017. Saudara, kita belajar tentang Allah Tritunggal. Bagian yang pertama ini justru langsung abstrak sekali ya. Tapi tetap ini penting karena kita mau mempelajari Tritunggal, kita mesti tahu apa Tritunggal itu, ya. Statement-statement tentang Tritunggal itu yang akan saya berikan pada awal, dan statementnya memang biasanya agak abstrak gitu ya. Jadi poin yang pertama adalah pernyataan tentang doktrin Allah Tritunggal. Ada beberapa poin juga pernyataan ini ya. Pertama, dalam diri Allah hanya ada satu hakikat yang tidak terbagi-bagi. Dalam bahasa Inggris, one indivisible essence. Jadi hakikatnya itu bukan terdiri dari komponen-komponen lalu bisa dipecah-pecah. Nanti sepertiga punyanya Bapa, sepertiga punya anak, sepertiga punyanya Roh Kudus, tidak. Cuma ada satu hakikat yang tidak terbagi-bagi, tidak bisa terbagi, ya, tidak bisa pecah-pecah. Tapi ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi satu hakikat, tiga pribadi, itu sudah definisi yang tidak boleh diganggu gugat. Sekarang sudah dalam poin ini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Pertama soal poin A, adanya tiga pribadi tidak berarti bahwa orang Kristen mempercayai tiga Allah. Jadi saudara, sesuatu yang harus dicamkan ya. Repotnya orang-orang dari agama lain seringkali menyerang Tritunggal tanpa mengerti bagaimana doktrin itu sebenarnya. Jadi banyak yang menganggap kita itu percaya tiga Allah. Kita tidak pernah percaya tiga Allah ataupun tiga Tuhan. Ya, baik itu Allah maupun Tuhan, God maupun Lord, kita percaya hanya satu. Tetapi tetap pribadinya ada tiga. Dan ini kata-kata Calvin sudah ya, bagaimana memikirkan antara satu Allah dan tiga pribadi, padahal tiga pribadi itu nanti masing-masing sungguh-sungguh Allah. Allah sepenuhnya. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus Allah sepenuhnya. Tapi kita tidak punya tiga Allah tetapi satu Allah. Jadi ini dari awal definisinya sudah rasanya semacam kontradiksi. Tetapi ini bukan kontradiksi, nanti kita bisa lihat itu. Jadi ini kata-kata dari Calvin saudara. Tiga yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya. Sepenuhnya ini saya tekankan ya. Tetapi tidak ada lebih dari satu Allah. Jadi saudara, Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak Allah sepenuhnya, Roh Kudus Allah sepenuhnya. Tapi kita tidak punya tiga Allah. Ingat baik-baik. Jadi kapanpun saya tanya, kamu punya berapa Allah? Satu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya, satu itu mutlak. Nah, ini lain ceritanya. Kita tidak percaya satu yang mutlak. Ya, tunggal mutlaknya tidak. Tapi yang jelas kita tidak percaya tiga Allah. Ya, tiga Allah ataupun tiga Tuhan tidak ada doktrin itu di dalam Kristen yang benar. Karena poin berikutnya. Tetapi orang Kristen juga tidak mempercayai Allah itu tunggal secara mutlak. Orang Kristen mempercayai Allah Tritunggal. Jadi saudara, ini seringkali membingungkan ya. Kalau kita berdoa misalnya, kita tahu cuma satu, loh. Tapi satu, tapi aku bukan boleh berdoa kepada Yesus kan? Boleh kan? Bukan hanya boleh kepada Bapa loh. Loh, kalau aku berdoa kepada Yesus, boleh juga berdoa kepada Roh Kudus? Loh, tiga lah. Tapi kalau tiga, kita punya satu Allah. Jadi tiga apa satu? Nah, pada waktu sudah berdoa atau apapun, ini seringkali muncul dalam otak mungkin. Mungkin, saya tidak tahu saudara mikirkan apa, kalau saya tidak. Tapi mungkin ada orang yang pikirkan, ini apa ya, tiga apa satu? Perhatikan sudah kata-kata Gregory Nazianzus yang dikutip oleh Calvin, yang berbunyi sebagai berikut. Saya tidak dapat memikirkan yang satu tanpa dengan cepat dilingkupi oleh kemegahan dari yang tiga. Juga,
saya tidak bisa melihat atau memperhatikan yang tiga tanpa segera dibawa kembali kepada yang satu. Jadi kasarnya sudah ya, kalau mau sedang doa atau dalam keadaan apapun ya, dan pikiran sudah dibingungkan oleh satu, tiga, kadang-kadang mikir cuma satu, kadang-kadang mikir tiga, maka kata-kata ini sangat penting. Pada waktu sudah mikir satu, selalu ingatlah tiga. Pada waktu mikir tiga, selalu ingatlah satu. Dua-dua harus diingat. Makanya doktrinnya disebut Tritunggal. Dua-dua harus dipikirkan, dua-dua harus diingat, dua-dua harus dicamkan. Kalau dicamkan cuma salah satu, jadi sesat saudara. Tunggalnya toh yang menjadi Allah tunggal mutlak, itu bukan Allah kita. Kalau tiganya toh yang dicamkan, menjadi Tritheisme. Tiga Allah, dan itu salah lagi. Jadi Tritunggal, tiganya dipikirkan, satunya dipikirkan. Pada waktu kita memikirkan satunya, ingat tiganya. Pada waktu ketiganya, ingat satunya. Ini selalu masih seperti itu, karena kita memang memiliki Allah Tritunggal. Karena poin sih saudara, Allah menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, bukan karena dia memilih atau menghendaki hal itu, tetapi karena memang dia adalah demikian. Nah, saya pernah diajar seorang pendeta yang berkata, saya kira itu dalam tanya jawab, dalam tanya, Allah itu bisa milih untuk menyatakan diri dalam bentuk lain, bukan Tritunggal. Misalnya tujuh tunggal, bisa pandang. Pendeta itu bilang bisa. Saya bilang dia ngawur saudara. Ya, Allah itu adanya ya seperti itulah. Kalau dia ngomong menyatakan di dalam tujuh tunggal, ya dia bujuk. Jadi ini adalah keberadaan dia. Kalau dia nyatakan secara jujur dan benar, dan Allah pasti menyatakan secara jujur dan benar, maka kita tidak bisa punya doktrin lain selain dari tunggal. Tunggal mutlak tidak bisa, tiga Allah tidak bisa, tujuh tunggal, empat tunggal, dua tunggal tidak bisa. Tritunggal, dia memang seperti itu. Dia tidak bisa menghendaki, memilih, menyatakan diri dengan cara yang lain, bentuk yang lain, tidak bisa. Dan ini kata-kata dari Louis Berghoff. Keberadaan yang bersifat tiga pribadi ini adalah suatu keharusan dalam diri atau keberadaan Allah. Dan sama sekali bukanlah hasil dari pilihan Allah. Ia tidak bisa berada dalam apapun yang lain daripada bentuk tiga pribadi. Apapun yang lain itu mutlak saudara. Tidak ada bentuk lain dia bisa menyatakan diri kecuali dia bohong. Tapi Allah tidak bisa bohong. Nah saudara, yang saya beri warna merah ini ya, diri atau keberadaan Allah. Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit. Ini bahasa Inggrisnya menggunakan istilah divine being. Divine-nya saya terjemahkan Allah. Memang umum itu ya. Sebetulnya divine itu kata sifat mestinya ilahi gitu ya. Tapi umum di dalam teologi ya, divine diterjemahkan Allah. Tapi yang saya ingin tekankan adalah kata being ini sekarang ya. Kata being ini saya terjemahkan diri atau keberadaan. Nah ini sebetulnya ya kalau dikatakan salah juga tidak. Cuma saya ingin jelaskan lebih banyak ya saudara tentang kata being ya. Ini bukan urusan bahasa, ingat ya. Kalau urusan bahasa terjemahan ini pasti sudah tidak ada masalah apapun. Tapi ini adalah urusan tentang keberadaan Allah itu sendiri. Seorang dosen saya yang pernah mengajarkan filsafat mengatakan, kalau di dalam bahasa Inggris mau disebut dengan being, maka istilah itu hanya bisa berlaku untuk Allah. Padahal sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris tidak demikian, kita kan human being ya. Tapi kalau ngomong secara filsafat, bukan secara bahasa, tidak boleh. Being itu hanya untuk Allah. Karena apa? Kalau yang lain di luar Allah, yang bukan Allah, semua berubah. Dalam tidak berubah, maka disebut bukan being, tetapi becoming. Ini secara filsafat saudara ya. Jadi saya lagi tekankan ya, bukan dalam hal bahasa,
kalau dalam bahasa biar dipakai untuk yang non Allah. Tetapi dalam hal filsafat tidak bisa. Being hanya untuk Allah, karena dia itu berada dan dia tidak pernah berubah. Maka dia satu-satunya yang bisa disebut sebagai being. Yang lain karena selalu berubah, maka disebut becoming. Tidak ada yang tidak berubah. Sampai ahli filsafat tentang siapa namanya lupa saya pernah mengatakan, you cannot step in the same river twice. Kamu tidak bisa melangkah ke dalam sungai yang sama dua kali. Loh, apa sukarnya? Ada sungai, melangkah, tarik lagi, melangkah lagi, sungai yang sama. Yang bilang sungai yang sama siapa? Airnya sudah ganti, yang tadi saudara Ica pertama sudah di sana. Butir-butir pasirnya sudah tergulir, dan sebagainya. Ini sudah sungai yang berbeda dari sungai yang tadi. Kelihatannya sama, tidak sama. Jadi saudara, segala sesuatu berubah. Apakah makhluk hidup, apakah makhluk benda mati, semua berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah satu-satunya hanya Allah. Karena itu dalam arti itu, secara filsafat, being menunjuk hanya kepada Allah, tidak bisa pada yang lain. Yang lain disebut dengan becoming. Jadi penjelasan ini kiranya bisa memperlengkapi arti dari kata-kata Louis Berkhof ini ya. Ini poin pertama, ABC sudah selesai. Sekarang sudah kita masuk di dalam poin yang kedua. Seluruh hakikat Allah yang tidak terbagi-bagi itu dimiliki oleh ketiga pribadi itu. Jadi ingat ya, saya sudah katakan tadi, hakikatnya itu dikatakan indivisible ya, tidak bisa terbagi-bagi, dipecah-pecah. Jadi kita bukannya percaya Bapak itu memiliki tiga hakikat, Anak memiliki sepertiga lagi, Roh Kudus memiliki sepertiga sisanya. Tidak, kita tidak pernah memformulasikan doktrin Tritunggal seperti itu. Seluruh hakikat itu dimiliki oleh ketiga pribadi. Bapak memiliki seluruh hakikat, Anak memiliki seluruh hakikat, Roh Kudus memiliki seluruh hakikat. Sekarang saudara, kita lihat beberapa poin ini ya. Poin A, hakikat ilahi itu tidak mempunyai keberadaan di luar atau terpisah dari ketiga pribadi itu. Jadi saudara, dia dimiliki oleh masing-masing dari pribadi itu. Di luar itu tidak ada. Tapi ingat ya, Allahnya ini mah ada. Di luarnya itu di mana? Ya, tapi pokoknya ini statementnya seperti itu. Sekarang poin B, kalau berbicara tentang essential being atau keberadaan secara hakiki dari pribadi-pribadi dalam diri Allah, maka mereka betul-betul setingkat, setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Eh saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus betul-betul setara di dalam hal umur, di dalam hal kekuasaan, di dalam hal kesucian, di dalam hal apa saja, betul-betul setara. Saya masih ingat waktu saya masih SMP ya, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen ya, sudah cuma ya sekolah Kristen tahu ada Bapak Yesus itu Anaknya dan sebagainya, tapi kan nggak ngerti apa-apa. Nah kalau jor-joran sama konco pada cilik ya saudara, kamu nak mokong-mokong tak panggil aku, bukan panggil aku, tak panggil Bapakku, panggil Bapak, tak panggil polisi, panggil Brimob, tak panggil Yesus. Saya situ tidak mau, tak panggil Bapak. Menang sampai Yesus sama Bapak. Apakah memang Bapaknya lebih kuat dari Yesusnya? Lah, sebutan Anak dan Bapak itu seringkali membuat kita itu secara sadar atau tidak sadar, kita tuh merasa anak yang mesti kalah tuwek sama bapaknya, dan anak mesti kalah kuat sama bapaknya. Pikiran anak kecil, soalnya manggil Yesus, manggil Bapak, pasti kalah Yesusnya. Tapi coba, kita tidak punya teologi yang model seperti itu ya. Bapak, Anak, dan Roh Kudus setara di dalam hal umur, di dalam hal kuasa, di dalam segala-galanya, betul-betul setara. Ini kalau dinilai secara hakiki, jadi dari hakikatnya dan sebagainya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dalam hal ini saudara, saksi Yehuwa misalnya mengatakan bahwa Yesus itu ranking kedua di dalam hal umur maupun kuasa.
Jadi Bapa ranking satu, Yesus ranking kedua. Roh Kudus itu bahkan bukan pribadi kalau mereka, ya. Tapi saya tidak bicarakan Roh Kudusnya. Jadi Bapa dengan anak saja. Mereka anak ranking kedua dalam hal umur, dalam hal kuasa. Bapa ranking pertama. Jadi anak itu bukan kekal kalau dalam teologi mereka. Anak bukan maha kuasa kalau dalam teologi mereka. Hanya Bapa yang betul-betul kekal, hanya Bapa yang betul-betul maha kuasa. Ya saudara, kita tidak seperti itu. Bapa, anak, Roh Kudus setara. Dalam hal umur, sama kekalnya. Jadi ingat ya, Bapa tidak berarti dia lebih tua dari anak. Tidak. Kalau anak kalah tua dari Bapa, berarti dia tidak kekal. Kalau tidak kekal, dia bukan Allah. Kalau anak kalah kuasa dibanding Bapa, dia tidak maha kuasa. Kalau dia tidak maha kuasa, dia bukan Allah. Jadi saudara, ingat baik-baik, dalam urusan sebutan Bapa dan anak, jangan sampai secara sadar atau tidak sadar, saudara tahu-tahu memikirkan Bapa lebih berkuasa, lebih tua dan sebagainya dibandingkan anak. Tidak. Jadi secara hakiki, Bapa, anak, Roh Kudus betul-betul setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sekarang poin C, saudara. Dalam persoalan hubungan ketiga pribadi ini dengan hakikat ilahi, jadi hubungan pribadi dengan hakikat. Nah ini sudah, ini bagian di mana kita tidak bisa mengerti apa-apa dari Tritunggal. Begitu membicarakan hakikat ilahi dalam hubungannya dengan tiga pribadi ini, maka semua analogi tidak berguna. Dan kita harus menyadari bahwa Allah Tritunggal adalah suatu misteri yang jauh melampaui pengertian kita. Nanti kita akan bahas tentang melampaui pengertian atau tidak masuk akal, ya, illogical, tidak logis, tidak masuk akal, kontradiksi satu sama lain dan sebagainya, itu satu hal. Tapi melampaui akal itu hal yang lain. Kita tidak menganggap tidak masuk akal, kita tidak menganggap tidak logis, tapi kita menganggap melampaui akal, melampaui pengertian. Nah, nanti saudara akan mendapat penjelasan lebih jauh tentang dua hal ini. Tapi sementara ingat, itu dibedakan, ya, tidak masuk akal sering tuduhan dari orang-orang yang beragama lain dalam Tritunggal. Tidak, kita tidak mengakui dia tidak masuk akal, tapi dia melampaui akal. Itu yang kita percayai. Jadi saudara, kalau begitu sudah berhubungan antara hakikat dengan tiga pribadi, maka tidak ada analogi apapun yang berguna. Dan kita harus mengakui Tritunggal melampaui akal kita. Karena kita masuk dalam poin yang ketiga. Ketiga pribadi dalam diri Allah itu ditandai dengan urut-urutan, bahasa Inggrisnya order, yang tertentu. Nah, laki-laki saudara, adanya urut-urutan ini seringkali membuat kita mikir, wah, yang nomor satu ya lebih kuat, lebih hebat dari yang nomor dua, nomor dua lebih daripada nomor tiga. Akhirnya terjadi ada tingkat-tingkatan. Nah, saudara, ingat baik-baik, urut-urutan sama sekali tidak boleh diartikan seperti itu, ya. Memang ada urut-urutan, tapi tidak berarti itu berarti, oh, ranking nomor satu dia paling kuat, nomor dua ya kuatnya ranking kedua, nomor tiga juara tiga. Tidak, kita tidak percaya seperti itu. Allah Bapa, urut-urutannya ditempatkan di tempat yang pertama. Allah Anak yang kedua, dan Allah Roh Kudus yang ketiga. Nah, sekarang perhatikan ini, ya. Urut-urutan ini tidak berhubungan dengan waktu atau hakikat, tetapi hanya dengan urut-urutan asal-usul mereka secara logika. Saya belum menjelaskan tentang hal ini nanti bagian belakang sekali dari pelajaran Tritunggal. Tapi saya bicarakan singkat saja, ya. Bapa memperanakkan anak, itu dipercaya, ya. Lalu dari Bapa dan anak mengeluarkan Roh Kudus, itu dipercaya. Tapi ingat, ini cuma secara logika. Kalau ini betul-betul terjadi, Bapa memperanakkan anak, wah, lalu ini keluarkan Roh Kudus, betul-betul urut-urutan waktunya Bapa lebih tua, lalu baru anak, lalu baru Roh Kudus. Tapi tidak. Ini cuma secara logika saja, ya. Jadi urut-urutan ini bukan berurusan dengan waktu atau hakikat. Dalam hal waktu setara, dalam hakikat setara. Ini cuma urut-urutan secara logika. Louis Berkow berkata demikian, hampir tidak perlu dikatakan
bahwa urut-urutan ini tidak berhubungan dengan keberadaan lebih dulu atau kewibawaan hakiki, tetapi hanya dengan urut-urutan asal-usul secara logika. Nanti pada waktunya kita mempelajari tentang bagaimana Bapak memperkenalkan anak dan Bapak dan anak mengeluarkan Roh Kudus, kita akan membahas lebih mendetail. Yang sekarang dilewati singkat saja, karena ini masih hanya memberikan pernyataan-pernyataan. Jadi penjelasannya nanti lain kali pada bagian-bagian akhir dari pelajaran Tritunggal. Karena sudah poin yang keempat. Ada sifat-sifat atau milik-milik pribadi. Ini bahasa Inggrisnya personal attributes. Sukar mau diterjemahkan. Attributes sebetulnya kayak bukan sifat apa ya, kalau misalnya orang gitu ya, bahwa manusia itu bisa mati gitu misalnya, itu attributes ya. Manusia itu tidak kekal, itu attributes ya. Tapi kalau saya itu ngamuan, Roy itu sombong, nah itu bukan attribute, karena bisa berubah ya. Kalau bisa mati, tidak bisa berubah itu ya. Saya tidak kekal, itu sesuatu yang menetap. Tapi nek saya ngamuan, kan bisa suatu kali belajar, lalu menjadi sedikitnya lebih sabar. Soal Roy yang sombong, belajar, menjadi lebih rendah hati. Nah, kalau bisa berubah, itu bukan attribute-nya. Itu sifat dalam arti yang berbeda. Tapi attribute di sini, sifat-sifat yang memang tidak bisa berubah. Sekali itu, ya itu terus. Ya. Nah, sifat-sifat atau milik-milik pribadi, ini personal attributes, yang membedakan ketiga pribadi dalam diri Allah. Nah, saudara, ini dalam bahasa Latin disebut dengan istilah opera ad intra. Asalkan saja istilahnya ya, nanti ada opera ad extra. Itu lawannya ya. Kalau opera ad intra, ini adalah hal-hal yang merupakan pekerjaan-pekerjaan di dalam diri Allah. Dalam diri Allah. Di dalam ya. Yang tidak berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaannya di luar dia, ciptaannya, tidak ada hubungannya. Itu opera ad intra. Jadi hanya bicara tentang pekerjaan di dalam diri Allah, tidak ada hubungan dengan di luar diri Allah, ciptaannya dan sebagainya, tidak. Nah, hal-hal ini merupakan pekerjaan pribadi yang tidak dilakukan oleh ketiga pribadi secara bersama-sama. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diberikan atau tidak dapat dimiliki bersama-sama. Bahasa Inggrisnya menggunakan istilah incommunicable. Communicate itu bisa berarti memberikan, bisa juga berarti memiliki bersama-sama. Jadi ini saya berikan, nah lalu dia punya, saya punya. Ya. Jadi tapi kalau ini diberikan rasanya kayak tadi dia tidak punya, ini tidak bisa. Memangnya memiliki bersama-sama, dari awal sudah memiliki bersama-sama ya. Jadi saudara, pekerjaan pribadi ini dilakukan masing-masing beda-beda. Kalau opera ad intra, jadi misalnya bapak memperanakan anak, lalu bapak dan anak mengeluarkan Roh Kudus. Bapak memperanakan, anak tidak memperanakan, Roh Kudus tidak memperanakan, anak diperanakan, Bapak tidak diperanakan, Roh Kudus tidak diperanakan, Bapak dan anak mengeluarkan Roh Kudus, Roh Kudus dikeluarkan, anak tidak dikeluarkan, Bapak tidak dikeluarkan, Roh Kudus tidak mengeluarkan, dia dikeluarkan. Jadi yang ini saudara, kalau opera ad intra, ini pekerjaan dari masing-masing pribadi, dan pribadi yang lain bisa tidak ikut campur apa-apa. Sama sekali memang tidak ikut campur apa-apa. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diberikan, tidak dapat dimiliki bersama-sama. Ya, incommunicable. Ini saya berikan contohnya. Generation. Generate itu melahirkan. Generation kata bendanya. Pekerjaan atau tindakan melahirkan. Itu saudara, hanya merupakan pekerjaan Allah Bapa. Tidak ada pribadi yang lain punya pekerjaan itu. Filiation, terjemahnya descend from a parent.
atau sederhananya bahasa Indonesia kelahiran. Itu hanya bisa ditujukan kepada Allah anak. Bapak memperanakkan dia. Bapaknya memperanakkan. Dia dilahirkan atau diperanakkan. Itu punya dia, punya anak. Lalu procession, proceed, ya, itu dikeluarkan, itu hanya ditujukan terhadap Allah Roh Kudus. Tindakan dikeluarkan, itu hanya Allah Roh Kudus. Nah, opera ad intra dibedakan dengan opera ad extra, yang merupakan pekerjaan-pekerjaan dengan mana Allah tunggal dimanifestasikan keluar. Jadi kalau tiga tindakan ini, atau pokoknya yang tadi baru saya ajarkan itu ad intra, maka sekarang lawannya ad extra. Ini bukan ad extra, bukan di dalam, tapi di luar diri Allah. Nah, kalau di luar diri Allah, ini tiga pribadi itu bekerja bersama-sama. Tidak ada satupun pekerjaan di luar diri Allah, yang termasuk opera ad extra ini ya, yang dilakukan cuma salah satu atau salah dua. Tidak bisa. Tiga-tiga mesti bekerja. Sekalipun ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu memang biasanya lebih ditekankan kepada pribadi tertentu. Misalnya ya, penciptaan itu penekanannya biasanya Allah Bapa. 12 pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Apa memang dia tok yang nyipta? Tidak, saudara. Anak juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta, tapi penekanan diberikan kepada Bapa. Ya. Lalu misalnya penebusan itu Allah anak. Apakah dalam penebusan yang Bapa sama Roh Kudus nganggur? Tidak mungkin, saudara. Ini opera ekstra. Berhubungan dengan ciptaannya, tidak bisa ada salah satu dari tiga pribadi yang nganggur. Penebusan ditekankan pekerjaan anak, tapi Bapak maupun Roh Kudus ikut bekerja. Pengudusan biasanya ditekankan Allah Roh Kudus ya, tapi tetap saudara, anak Bapak ikut bekerja di dalam hal itu. Jadi saudara, penekanan beda dengan yang lain tidak kerja ya, jadi bukan eksklusif milik dia gitu ya. Tapi kalau penekanan cuma ya ditekankannya dia, tapi tetap yang lain ikut campur. Tapi saudara, pekerjaan-pekerjaan itu bukan pekerjaan-pekerjaan dari pribadi-pribadi tertentu saja, melainkan pekerjaan-pekerjaan dari seluruh Allah Tritunggal atau ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Ya saudara, di sini saya membedakan opera ad intra dengan opera ad extra, dan ini harus diingat ya, kalau ad intra di dalam diri Allah masing-masing bekerja sendiri, yang lain tidak ikut campur. Tapi kalau opera ad extra di luar diri Allah berurusan dengan ciptaannya, maka sekalipun ditekankan salah satu pribadi sebagai pelaku, tapi pribadi yang lain pasti ikut campur, tidak bisa tidak. Ketiganya ikut campur, seluruh alat tunggal itu ikut bekerja. Tentang yang ini nanti pada bagian akhir dari pelajaran tunggal itu baru kita belajar secara mendetail. Yang sekarang saudara masih bingung dan bagainya, tidak usah terlalu bermasalah, nanti akan menjadi lebih jelas belakangan. Sekarang saudara, poin yang kelima, doktrin Allah Tritunggal adalah suatu misteri yang melampaui pengertian manusia. Nah, sekarang membahas tentang melampaui pengertian atau melampaui akal ya. Ini misteri. Ini sekarang poin A. Manusia tidak dapat mengertinya sepenuhnya. Jadi saudara, saya tekankan yang tidak bisa itu sepenuhnya ya. Bukan tidak bisa ngerti plus. Kita membedakan understand dan comprehend ya. Understand bisa. Understand itu tidak mencakup segala sesuatu, tidak. Tapi comprehend itu mencakup semua, itu tidak bisa. Jadi saudara, manusia tidak bisa mengerti Allah Tritunggal sepenuhnya, ataupun membuatnya bisa dimengerti sepenuhnya. Tidak ada guru manapun, bahkan seandainya Yesus itu ngajar di dunia ya, pokoknya bukan di surga ya, di dunia, saya tidak yakin dia bisa membuat dimengerti sepenuhnya. Kalau sudah di surga itu lain cerita.
Karena otak kita yang terbatas, otak kita yang tidak nyadar, saudara. Diajarkan bagaimanapun tidak bisa. Jadi saudara, cari guru memang yang terbaik, yang paling mengerti itu tunggal, bagus. Tapi tetap saudara, guru itu sendiri dia tidak ngerti sepenuhnya. Lah, dia ngajarkan sampai orang lain ngerti sepenuhnya, itu konyol saudara, masuk akal. Nah, dia sendiri tidak ngerti kok. Jadi pada waktu belajar itu tunggal, sama seperti belajar teologi saudara, ada titik-titik dimana kita merasa jangkau tapi gak kayu. Kau saja ngerasa itu. Dan pada saat itu kita tahu ini batasnya benar. Orang seringkali terlalu cepat menyerah. Aduh, gak bisa dimengerti lah. Kok satu akhirnya dikatakan, ya sudah sekarang lah. Pokoknya aku percaya Bapak Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Tapi satu Allah, ya titik, gak usah belajar lebih. Oke, gak perlu dari sana ngerti. Nah saudara jangan dulu. Kita belajar semaksimal mungkin, tapi memang tetap batasnya ada. Jadi belajar sampai pada batas itu, menurut saya harus diusahakan kalau memang memungkinkan. Ya kalau memang orangnya tinggal di pedalaman, gurunya saja tidak ada, dia sendiri juga dalam hal bahasa juga tidak bisa, segala macam tidak bisa, pendidikannya rendah, ya memang tidak memungkinkan, tidak memungkinkan. Pengertian akan bahasa atau bahasa Inggris atau apapun itu seringkali harus ada. Kalau tidak ngerti blas itu juga bisa membatasi pengertian di dalam hal ini. Kadang-kadang bahkan Yunani atau Ibrani-nya itu bisa ikut berperan. Ya, itu adalah nggak bisa mengerti sepenuhnya, sehingga kalau nanti setelah pelajaran selesai, loh kok saya belum ngerti Paul? Ya memang saya bilang mau ngerti Paul ya siapa? Saya tidak sanggup ngerti sendiri sampai Paul kok. Saya mau ngajarkan sampai Paul. Ada batas, saudara. Ingat itu baik-baik. Nah, dalam doktrin Allah Tritunggal diajarkan bahwa Allah itu satu hakikatnya, tetapi tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini lagi. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Ingat ya, bukan sepertiga Allah. Anak sepertiga lagi, Roh Kudus sepertiga lagi. Kita tidak percaya seperti itu ya. Bapa itu Allah sepenuhnya, Allah full. Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus juga Allah sepenuhnya. Tapi kita tidak percaya tiga Allah. Kalau kita percaya tiga Allah, itu namanya triteisme. Politeisme, banyak Allah. Triteisme, tiga Allah. Soalnya kita tidak percaya tiga Allah. Kita tetap percaya Allah itu satu. Nah sekarang coba pikirkan ya, kalimat yang saya blok ini ya. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Tapi kita tidak percaya tiga Allah, satu Allah. Ini terasa apa? Terasa gak masuk akal? Terasa aneh? Ya. Pikirannya langsung gak masuk akal. Saudara, bukan tidak masuk akal ya, tapi melampaui akal. Ini yang saya ingin ditekankan ya. Tidak masuk akal beda dengan melampaui akal. Kalau tidak masuk akal, itu tidak logis. Ada sesuatu yang kontradiksi. Dan saudara, kalau ada yang kontradiksi, kontradiksi itu kalau betul-betul kontradiksi ya, tidak memungkinkan dua-dua benar. Ini bertentangan dengan ini. Maka salah satu tok yang bisa benar. Bisa dua-dua salah. Tapi dua-dua benar. Dua-dua yang benar itu tidak mungkin bertentangan. Science. Yang betul-betul science. Dan firman Tuhan. Yang ditafsirkan secara benar. Tidak bisa tabrak. Kalau science bisa tabrak dengan firman. Atau science-nya bukan science. Atau firmannya salah tafsir. Kalau tafsiran benar, ini saya yang sungguh-sungguh, dua-dua kebenaran. Dan dua kebenaran tidak bisa kontradiksi. Mengapa saya mutlak tidak percaya pada teori evolusi? Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. 1000% saya tidak percaya. Dan saya nonton TV, saya baca koran, saya lihat di mana-mana, bahkan mungkin sekolah diajarkan ya. Saya tidak peduli.
mau dianggap saya ini fanatik atau apa, peduli amat, saya akan ngurus. Saya yakin mutlak teori evolusi itu salah, karena dia betul-betul bertentangan. Dan ini bukan penafsiran, Alkitabnya nyolok sekali ngajarkan seperti itu. Ya, Allah yang menciptakan. Hari yang keenam dia ciptakan binatang darat dan manusia di dalam satu hari. Evolusi mengatakan dari binatang jadi manusia juta tahun. Satu hari itu betul-betul satu hari kalau menurut saya, bukan satu zaman. Karena jadilah petang, jadilah pagi. Mana bisa satu zaman itu loh. Ayat Alkitabnya jadilah petang, jadilah pagi. Itu satu hari. Tuh, tapi kita kan gak tahu harinya itu hari apa, itu ngikutin harinya, bulan, harinya. Saya gak ngurus, pokoknya satu hari. Dan itu gak mungkin satu zaman. Jadi contohlah, teori evolusi bagi saya ketawai. Mereka mau ketawa, saya sukanya, saya tidak peduli. Jadi setiap saya nonton TV dan pakaian, wah ada ilmuwannya ngomong ini, umurnya jutaan tahun ini. Wih, melenang saya sudah. Baru saja saya dengar kuda nil, ini paling cocok sama ikan paus. Oh, tidak marah, tanya apa itu. Kuda nil paling cocok sama ikan paus. Jadi mungkin dia percaya juga evolusinya pergi ke sana. Dan saya juga pernah menonton suatu acara di TV, itu mereka anggap kayak pengetahuan sudah. Binatang darat, tidak ada makanan darat, akhirnya gimana nih? Mulai belajar pergi ke air, berubah buntutnya dan pakainya keluar ini, berubah kakinya hilang dan pakainya, akhirnya jadi apa? Jadikan paus. Jerapah, kenapa lehernya panjang? Ngayo terus, akhirnya berevolusi. Kijang juga ngayo kok gak panjang, kok aneh. Nah gajah, kenapa hidungnya yang panjang? Dia ngayo pakai hidungnya. Saya bagi saya, penjelasan konyol bener. Banyak yang gila. Tapi mereka mau percaya itu, ya satukannya mereka percaya. Kalau memang sayurnya benar, gak bisa tabrak. Tadi sayurnya salah. Tapi saudara, pada waktu bicara tentang apakah matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, lah ini yang jadi masalah saudara. Dulu orang yang pertama kali menemukan bahwa matahari itu pusatnya, bukan bumi pusatnya, dia malah dihukum mati atau dihukum apa, Roy? Di penjara dulu sebelumnya. Tapi mati ya, akhirnya mati ya. Dihukum mati saudara. Dianggap menentang ajaran gereja. Gereja mengatakan bumi pusatnya. Yesus mengatakan matahari berhenti. Loh, berarti mataharinya yang gerak toh. Lalu Mazmur pasal 19 juga terbit, beredar dan bagainya terbenam. Penggambarannya mataharinya yang gerak. Tapi saudara, dalam hal ini sayapnya yang benar. Sudah dibuktikan foto-foto dan sebagainya, itu jelas sayapnya benar. Kalau begitu Alkitabnya salah? Tidak. Alkitabnya tidak salah, yang nafsirkan Alkitab salah. Karena apa saudara? Mereka tafsirkan Alkitab itu sebagaimana adanya. Alkitab itu sering tidak menggambarkan sebagaimana adanya atau sesuai dengan fakta. Tidak. Tetapi sebagaimana kelihatannya oleh mata manusia. Saya berikan contoh saja saudara ya. Kalau kita lihat, mari kita lihat ayatnya ya. Kejadian pasal 1. Kita lihat ayat 14 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Perhatikan,
Ini apa nih kira-kira? Yakni yang lebih besar itu menguasai siang dan yang lebih kecil itu menguasai malam. Dua benda penerang ini, satu menguasai malam, satu menguasai siang. Ini pasti matahari sama bulan kan? Ya. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Yang kedua benda penerang disebut besar. Bintang tidak dikatakan besar. Berarti bintangnya kecil gitu ya, implisitnya. Makanya kan ada lagu bintang kecil. Padahal saudara, faktanya apa saudara? Bintang jauh lebih besar daripada matahari. Jangan kau ngomong sama bulan, bulan gak ada apa-apa ya saudara. Bulan jauh lebih kecil dari bumi, matahari jauh lebih besar dari bumi, bintang jauh lebih besar lagi, sebanyak-banyaknya ada bintang yang sangat besar, jauh lebih besar daripada matahari kita. Di samping yang ngomong bulan itu benda terang ya siapa? Sains mengatakan bulan benda terang. Bulan itu benda gelap. Tapi kalau malam ada bulan kok padam saudara? Dia memantulkan sinar matahari, dia bukan benda penerang, dia cuma memantulkan. Nek, ada matahari, saya punya cermin. Tak lap-lap, saudara ulap enggak karuan. Tapi apakah cermin ini benda terang? Enggak. Dia cuma mantulkan. Jadi ayat ini, kalau memang mau ditinjau dari sudut sains, kalau ayat ini ditafsirkan apa adanya, tak berada karu-karuan saudara dengan sains. Pertama, bintang dikatakan kecil, matahari, bulan dikatakan besar. Kedua, bulan itu bukan benda penerang, dikatakan benda penerang. Jadi main-main apa ayat ini menggambarkan begini? Ayat ini salah? Seperti saya katakan tadi, Alkitab tidak selalu menggambarkan sesuai fakta. Alkitab sering menggambarkan sesuai kelihatannya. Kelihatannya, bulan itu benda penerang. Ya disebutkan benda penerang. Kelihatannya matahari dan bulan itu gede, bintangnya kecil, ya disebutkan seperti itu. Dan saudara, dalam hal ini kita justru melihat kebijaksanaan Allah. Seandainya ya, ini yang menuliskan Musa ya, Musa disuruh nulis sesuai dengan fakta. Ini yang memimpin kan Roh Kudus ya, mengilhami, memimpin supaya kata-katanya persis maunya Tuhan, tidak bisa salah. Seandainya Roh Kudus memimpin sesuai dengan fakta scientific, maka kira-kira dia mesti nulis bagaimana saudara? Maka Allah menjadikan dua benda kecil, yang satu terang, yang satu gelap, dan dia menjadikan banyak benda penerang yang besar-besar. Itu mestinya kira-kira kalau mau sesuai sains ya. Pada waktu orang-orang zaman dulu gak ngerti apa-apa, mereka baca ayat ini kalau bunyinya seperti itu, kira-kira diapakan no, kita bisa kira. Dibuat saudara. Ini omongan apa gendeng ini? Jadi justru hikmat Tuhan itu memimpin Musa menulis sesuai kelihatannya. Nah sama juga dengan matahari yang beredar tadi. Kelihatannya mataharinya beredar, buminya diem kok. Nah kan dikatakan mataharinya yang bergerak. Yesus menghentikan matahari berhenti. Ilmuwan sendiri gak ngomong begitu lah. Ilmuwan yang ngomong gimana? Dan menempaki matahari terbit tuh, matahari terbit. Kalau dia percaya matahari memang pusatnya, ya gak mestinya ngomong kayak gitu. Mau ngomong gimana saya gak tahu, tapi mengatakan matahari terbit, matahari terbenam. Loh ya matahari yang gerak kan? Kalau dia sendiri boleh ngomong demikian, kalau kita gak boleh ngomong demikian. Jadi gak sudah ya. Bukan hanya dalam hal seperti ini ya. Dalam hal lain, Alkitab banyak bicara bukan sesuai fakta, tapi sesuai kelihatannya. Makanya banyak orang disebut sebagai orang percaya. Misalnya Simon tukang sihir di dalam Kisah Rasul 8. Dikatakan dia menjadi percaya. Dalam pembicaraan selanjutnya kelihatan dia jelas bukan orang beriman, saudara. Tapi kenapa disebut percaya? Kelihatannya begitu. Dia mengakunya begitu. Dituliskan begitu. Jadi saudara, ini suatu prinsip hermeneutics, ilmu penafsiran Alkitab. Alkitab banyak kali, sering kali
Saya mau berikan contoh banyak sekali saudara. Menuliskan bukan sesuai fakta, tapi sesuai kelihatannya. Jadi saudara, dalam proses di mana sains bentrok dengan firman Tuhan, kalau urusan evolusi, saya buang sainsnya, karena itu memang bukan sains. Memang ada missing link yang tidak pernah ketemu, mau cari sampai mendem lah, tidak bakal ketemu dah. Karena memang itu tidak ada missing linknya, tidak ada sambungannya kok, omong kosong kok. Dalam hal itu, firman Tuhan yang mutlak benar. Tapi pada waktu dalam urusan matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, sainsnya yang benar, ayatnya bukan salah, cuma ayatnya menuliskan sebagaimana kelihatannya oleh mata manusia, tidak menuliskan sesuai dengan fakta. Ya, jadi saudara, kembali kepada pelajaran yang kita lihat ya. Jadi kita tidak percaya adanya sesuatu kontradiksi. Kalau kontradiksi betul-betul kontradiksi, tidak mungkin dua-dua benar. Itu yang saya tekankan. Jadi dalam urusan Tritunggal, kalau kalimat ini ya dan yang di bawahnya dianggap sebagai kontradiksi, maka itu tidak masuk akal, kontradiksi, illogical dan sebagainya, tidak bisa dua-dua benar. Kalimat yang pertama, Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh itu Allah sepenuhnya. Kalimat kedua, kita tidak percaya tiga Allah, kita tetap percaya Allah itu satu. Saudara, ini melampaui akal, ini bukan tidak masuk akal. Nah sekarang saya akan sedikit memberikan penjelasan lebih jauh ya tentang tidak masuk akal dan melampaui akal. Kalau kita berkata bahwa Allah itu satu hakikat dan tiga hakikat pada saat yang sama, satu hakikat, tiga hakikat, ya pada saat yang sama, maka itu bertentangan dengan akal atau logika. Itu betul-betul merupakan suatu kekacauan, betul-betul merupakan suatu kontradiksi. Maka salah satu mesti salah, paling sedikit. Demikian juga kalau kita berkata Allah itu satu pribadi dan tiga pribadi pada saat yang sama, maka ini suatu kontradiksi, ini illogical, ini tidak masuk akal, bukan melampaui akal. Tapi sekarang saudara, ini bagian ini, kalau kita berkata bahwa Allah itu satu hakikat tetapi tiga pribadi, itu tidak bertentangan dengan akal atau logika. Ini melampaui akal, ini melampaui logika. Satu botol, tiga botol pada saat yang sama, kelihatan tidak logis tuh. Tapi kalau satu botol tiga buku, tak ingat juga ya, anggap aja dua buku lah ya. Apakah kau tadi sih? Tidak ya. Bisa ngerti maksud saya. Kalau satu botol dan tiga botol, kontradiksi. Satu botol dan tiga buku, tidak kontradiksi. Jadi pada waktu kita mengatakan satu hakikat tiga pribadi, itu bukan kontradiksi. Satu hakikat tiga hakikat, kontradiksi. Satu pribadi tiga pribadi, kontradiksi. Satu hakikat tiga pribadi, itu bukan kontradiksi. Ini kata-kata William Jettison. Petunjuk pada konstruksi atau penyusunan doktrin Tritunggal terletak pada pembedaan dan pendefinisian yang akurat atau tepat dari hakikat dan pribadi. Doktrin ini konsisten secara logika, karena doktrin yang menegaskan bahwa Allah itu satu dalam arti yang berbeda dengan pada waktu dikatakan ia itu tiga, dan tiga dalam arti yang berbeda dengan pada waktu dikatakan ia itu satu. Seandainya doktrin ini menegaskan kesatuan dalam hal yang sama dengan pada waktu doktrin menyatakan ketigaan, maka doktrin ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Mungkin perlu saya baca ulang ya. Jadi ini yang bagian awal ya. Yang ini
tidak kontradiksi yang tadi belum ini ya. Doktrin ini konsisten secara logika. Karena doktrin menegaskan bahwa Allah itu satu dalam arti yang berbeda dengan pada waktu dikatakan ia itu tiga. Dan tiga dalam arti yang berbeda dengan pada waktu dikatakan dia itu satu. Makanya kalau satu kan satu hakikat, tiga-tiga pribadi kan arti yang berbeda. Maka ini konsisten dengan logika, ini bukan kontradiksi. Tapi sekarang bagian yang bawahnya saudara. Seandainya doktrin ini menegaskan kesatuan dalam hal yang sama dengan pada waktu doktrin ini menyatakan ketigaan, maka doktrin ini bertentangan dengan diri sendiri. Ini betul-betul kontradiksi, ini betul-betul tidak masuk akal, ini betul-betul illogical. Seandainya, ya. Tapi kan bukan itu pernyataannya. Satu hakikat, tiga pribadi, itu bukan kontradiksi. Kan saudara, mengapa saya mengatakan itu melampaui akal? Saudara, memang ya kalau satu botol dan tiga buku, loh ini bendanya memang lain semua ya, ini tidak ada yang melampaui akal. Tapi ini bicara soal Allah ini, hakikatnya, hakikat itu kan essence-nya, sub-nya sebetulnya. Misalnya arroz ini ya, saya tidak tahu hakikatnya, tapi pokoknya ada gelas, ada besi, mungkin ada nikelnya, mungkin ada peraknya sedikit, saya nggak tahu apa. Nah itu sub-nya, ya. Nah Allah itu hakikatnya satu, tidak terbagi-bagi, pribadinya tiga. Setiap pribadi memiliki seluruh hakikat, tapi Allahnya cuma satu. Nah ini melampaui akal saudara. Jangan disamakan dalam hal botol dengan buku, ya. Dan ini beda, sama sekali beda. Nah, mengapa saya katakan satu hakikat tiga pribadi itu melampaui akal? Karena saudara, kita tidak bisa membayangkan kalau botol ini, saya bisa membayangkannya. Botol ini plastik, dalamnya ada sel air, H2O, ada gula, gula itu sel kimianya apa, mungkin saya tidak ngerti, itu saya bisa dengan gampang membayangkan. Tapi saudara, bicara soal Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, bayangkan gimana? Saudara mau bayangkan, oh satu hakikat, pribadinya nyongol tiga, gitu. Betul-betul dibayangkan di otak. Maka saudara, saya jamin saudara sesat. Saya jamin. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat perlu dicamkan. Apakah saudara belajar kristologi? Dulu waktu saya mengajarkan kristologi, saya sudah tekankan itu. Atau saudara belajar tentang Allah Tritunggal? Jangan mempelajarinya dengan membayangkan. Kristus itu kan Allah ya. Tritunggal ini Allah. Saudara belajar tentang Allah, mau membayangkan Allah. Saudara, Allah itu di luar pembayangan saudara, tidak bisa. Begitu saudara bayangkan, saya jamin pasti salah. Kristologi juga ya. Satu pribadi, dua hakikat. Wah, kita bayangkan pribadinya tak gini lonjong gitu ya. Hakikatnya dua bundar-bundar tengah-tengah gitu. Jadi, ya kalau saudara bayangkan begitu, sudah pasti sesat sudah. Pokoknya ini rumus yang saudara perlu camkan. Belajar tentang Allah, apakah itu Tritunggal atau kristologi, jangan membayangkan di dalam otak saudara atau pikiran saudara Allah itu bentuknya bagaimana. Jangan membayangkan. Saudara pernah tahu bedanya stereometri dan goniometri atau trigonometri ya? Kalau stereometri, kubus dipotong bidang, bayangkan bidang potongannya itu gimana, itu bisa dibayangkan saudara ya. Tapi kalau trigonometri, sinus, kosinus, tangens, opo, ini kita bekerja secara rumus, pakai rumus, gak ada apapun yang dibayangkan, rumus, betul-betul rumus. Nah belajar Tritunggal ataupun kristologi bukan seperti belajar stereometri bisa dibayangkan, blas, no, jangan bayangkan. Seperti belajar goniometri, kita bekerja dengan rumus-rumus. Jadi buang semua pembayangan dari otak. Karena begitu ada pembayangan, saya jamin jawab berakhir dan garu-garuan.
Saudara bayangkan bagaimanapun Allahnya pasti tidak seperti itu. Sama seperti tidak usah Allah sudah ya. Surga neraka saja sudah itu tidak bisa bayangkan. Itu di luar pembayangan kita karena nantinya surga neraka itu pasti lain total dengan semua yang ada di sini saat ini. Ini alam yang berbeda saudara. Apakah api? Pasti bukan itu simbolis. Surga dikatakan lapis emas, apa emas sungguh-sungguh? Tidak mungkin lah. Lalu gimana? Tidak tahu. Ya dapat penglihatan dia tidak bisa bayangkan. Tidak bisa gambarkan, akhirnya ya dia ambilkan barang-barang yang paling bagus. Karena begitu indah, diambilkan barang-barang yang paling bagus. Emas, permata, macam-macam, pakai untuk menggambarkan. Apakah surga seperti itu? Sudah pasti tidak. Surga neraka saja kita tidak bisa bayangkan. Allah itu penciptanya saudara, lebih gede lagi, lebih-lebih tidak terbayangkan. Jadi saudara, ini tidak bisa lebih kelewat saya tekankan saudara ya. Jangan membayangkan. Belajar yang lain-lain mungkin bisa, tapi dalam hal satu ini jangan membayangkan. Begitu saudara membayangkan, saya pasti salah. Sekarang saudara saya lanjutkan. Pernyataan bahwa Allah melampaui akal ini justru masuk akal. Allah melampaui akal, itu masuk akal. Kalau Allah itu masuk akal, itu tidak masuk akal. Nanti maksud saya, ya, otak kita itu kan terbatas. Jadi berapa besarnya otak kita? Kok lagi ngerti Allah, ngerti awake dhewe gak iso kok? Ilmu kedokteran ngerti berapa banyak tentang manusia? Ngerti hubungan antara jiwa dan tubuh kita sangat terbatas saudara, sangat terbatas. Mengapa orang kalau malu kok mukanya bisa merah? Gak ada sih ngerti saudara. Ayo tanya orang siapa sih ngerti? Saya kepengen tahu. Mengapa kalau takut meleduk duk 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 duk? Ada banyak hal yang tentang manusia saja kita tidak mengerti, apalagi tentang Allah saudara. Allah itu maha besar, semua percaya itu kan. Otak kita sacupet, kecil banget, padahal kita paling pintar di antara makhluk ciptaan non malaikat. Tapi tetap kita itu otaknya sangat terbatas. Lah otak yang sangat terbatas mau mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tidak terbatas, ini mustahil. Saya kira Stephen Tong itu yang pernah memberikan semacam ilustrasi saudara ya. Ada orang kepingin mengerti tentang Allah dan dia jengkel, dia tidak bisa mengerti Allah sepenuhnya. Itu kali dia jalan-jalan di pantai berpasir dan dia melihat seorang anak kecil gali lubang di pasir. Dan ditanya sama dia, "Nak, kamu mau buat apa?" "Aku mau buat lubang besar." "Buat apa lubang besar?" "Laut mau tak pindah ke sini." Pada waktu orang ini mendengar kata-kata anak itu, dia mikir, aku gobloknya padahal anak itu. Laut segitu gedenya mau dimasukkan lubangnya, dia tuh gimana maunya? Lah aku Allah begitu tak terbatas maha besar, mau tak masukkan otakku yang saya cupet itu lebih nemen daripada mau masukkan air laut ke lubang kecil itu. Jadi saudara, biar dengan ilustrasi saudara bisa melihat ya. Kalau Allah itu masuk akal bisa dimengerti sepenuhnya, itu malah gak masuk akal. Kalau doktrin Allah itu melampaui otak kita sehingga kita ngerti terbatas saja, itu yang masuk akal. Ini kan, seseorang pernah berkata, kalau ada orang yang bisa mengajarkan doktrin Allah Tritunggal sehingga bisa dimengerti sepenuhnya, itu pasti adalah jalan sesat. Saudara, banyak orang Kristen pindah ke saksi Yehuwa.
Karena doktrin Tritunggalnya mereka, mereka nggak percaya Tritunggal. Maaf, bukan doktrin Tritunggal, doktrin Allah mereka. Gampang. Bapak, Allah yang Esa, Anak ciptaan pertama. Kalau diubah terus Anak itu Allah apa bukan? Akhirnya mengatakan bukan. Sebut Allah tapi Allah kecil. Ego, suatu Allah, Allahnya huruf kecil. Dan didasak terus. Akhirnya dia mengakui bukan Allah belas. Romulus cuma kuasa Allah, tidak punya pribadi. Kalau Tritunggal modelnya seperti itu, maaf, kalau Allah itu modelnya seperti itu, lo kita gampang ngerti tuh, dengan gampang ngerti tuh. Nah, orang Kristen yang selama ini ya memang dia tidak pernah belajar Tritunggal atau yang ngajar tidak kena, pusing tidak ada soal Tritunggal. Lihat ini lo kok lebih gampang ya? Lalu dia pindah ke Saksi Yehowa. Itulah alasan yang membuat orang justru pindah. Karena itu perlu dicamkan apa yang saat ini sedang saya ajarkan. Doktrin Allah, kalau itu bisa dimengerti sepenuhnya, itu pasti sesat. Pasti salah. Berarti Allah yang tak terbatas bisa dimasukkan ke dalam otak yang secutup yang terbatas. Ya. Allah yang tidak terbatas bisa dimengerti seluruhnya oleh otak manusia yang terbatas, itu tidak masuk akal. Dan argumentasi ini sering saya gunakan kalau saya menghadapi orang-orang yang mempercayai Allah yang tunggal secara mutlak. Dalam sekte Kristen, Saksi Yehowa dan Unitarian itu mempercayai tunggal mutlak. Ya. Kalau dalam agama Islam mempercayai Allah itu tunggal mutlak. Kita mempercayai Allah itu tunggal, tetapi tidak mutlak. Tritunggal. Jadi argumentasi saya pakai kalau menghadapi orang-orang yang percaya Allah tunggal mutlak. Begitu gampang kamu mengerti Allah, padahal Allah itu kamu percaya tidak terbatas. Dimengerti seluruhnya oleh otakmu yang terbatas, itu tidak masuk akal. Sampai detik ini saudara, saya belum pernah ketemu orang yang bisa jawab argumentasi ini. Mereka lari, mereka menyimpang, tapi tidak pernah bisa jawab. Jadi pada waktu saya diserang, Tritunggalmu tidak masuk akal. Saya jawab, Tritunggalku bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Dan itu justru yang masuk akal. Karena dia begitu besar, tak terbatas, maha besar, otakmu tak cupet. Bagaimana masuk akal semua? Tidak bisa. Itu yang masuk akal. Kalau punya kamu bisa dimengerti akal. Sampai detik ini tidak pernah ada yang jawab. Belum pernah saya ketemu orang yang bisa jawab. Dan saya berulang kali debat menggunakan argumentasi ini terhadap macam-macam orang. Belum pernah saya mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin selanjutnya. Oh, dalam poin selanjutnya. Sekarang saya berikan ayat-ayat Alkitab ya. Tadi pernyataan-pernyataan gak ada ayatnya. Ini jadi gak Alkitab ya katanya. Mari kita lihat ayat-ayat ini ya. Anehnya ayat-ayatnya Ayub semua saudara ya. Tapi nanti ada yang bukan Ayub kok. Ayub 11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit? Apakah apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya lebih dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Nah, pertanyaan dalam ayat 7 itu jelas jawabannya tidak dapat. Pertanyaan memang tidak ada jawabannya, tapi dilihat dari konteksnya jawaban yang logis jelas tidak dapat. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan tidak dapat saudara kita tuh memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan. Kekuasaannya saja batasnya kita tidak bisa menyelami, kok lagi Allahnya. Tingginya seperti langit, dalamnya lebih dunia orang mati, lebih panjang dari bumi, lebih luas dari samudera. Begitu besar, tidak mungkin kita bisa
memahami? Jawabannya tidak. Nanti yang di dalam komentarnya tentang ayat ini mengata demikian. Kita bisa dengan mencari menemukan Allah. Kisah 17 ayat 27. Tetapi kita tidak bisa menemukan Dia dalam hal apapun yang Ia berkenan untuk menyembunyikan. Kalau Dia memang mau sembunyikan, kita tidak bakal tahu. Kita bisa memahami atau mengerti Dia, tetapi kita tidak dapat memahami atau mengerti Dia dengan sepenuhnya. Ini yang saya tekankan ya. Jadi understand bisa, tapi comprehend itu tidak bisa. Ya, mengerti sepenuhnya tidak bisa. Kita bisa mengetahui bahwa Ia ada, tetapi kita tidak bisa tahu apa Dia itu. Kita bisa dengan pencarian yang rendah hati, rajin dan percaya mengetahui sesuatu tentang Allah, tetapi kita tidak dapat mengetahui Dia dengan sempurna. Kita bisa tahu atau mengenal, tetapi tidak bisa tahu atau mengenal dengan sepenuhnya apa Allah itu, ataupun memahami pekerjaannya dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Perhatikan, Allah itu tidak bisa diselidiki atau diselami. Saya berikan Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi pekerjaannya saja, saudara, kita sudah tidak bisa menyelami, jangankan Allahnya. Jadi saudara, mengenal bisa, mengerti bisa, sampai batas tertentu. Tapi saudara, lebih dari itu tidak bisa. Kita harus belajar semaksimal mungkin supaya mengerti semaksimal mungkin. Jadi jangan terlalu cepat menyerah dan apatis. Gak usah belajar, gak urung, gak usah ngerti kok. Nah, jangan. Belajar semaksimal mungkin. Setelah itu, ya sudah, memang sampai pada batasnya, tidak bisa lebih dalam lagi. Kalau pekerjaan manusia, pekerjaan Allah, manusia tidak bisa, Allahnya lebih-lebih Dia tidak akan bisa. Jadi ini poin pertama. Ya. Karena poin kedua, ayat yang kedua yang akan saya berikan adalah Ayub pasal 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ini terjemahan kita ya. Karena saya berikan terjemahan dari NIV. How great is God beyond our understanding? The number of His years is past finding out. Alangkah besarnya Allah, melampaui pengertian kita. Jumlah tahun-tahunnya tidak bisa diketahui atau diselidiki. Saya kira bagian awalnya, saudara, Allah itu begitu besar, melampaui pengertian kita, sudah tidak usah dijelaskan lagi ya. Tapi bagian yang baru, bagian akhirnya, jumlah tahun-tahunnya tidak bisa diketahui atau diselidiki. Ini kasarnya kan umurnya saja ya. Tahun-tahunnya saja tidak bisa diselidiki, apalagi Allahnya. Umurnya itu kekal. Kekal itu berapa? Tidak bisa, saudara, kita tahu. Kita tidak bisa ngomong apa-apa soal kekalan. Ya. Jadi saudara, Allahnya otomatis juga ikut. Tidak bisa kita mengerti secara penuh. Karena poin yang ketiga, ayat 37, ayat 5b, 22, 23. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Perbuatannya begitu besar, pengetahuan kita tidak bisa nyampai perbuatannya. Ya. Ayat 22, dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Allahnya diliputi keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak menindasnya. Jadi ayat 5b menunjukkan perbuatannya saja begitu besar, kita tidak bisa mengerti, apalagi Allahnya. Dan bahwa Allahnya yang sendiri tidak bisa kita mengerti, ditekankan lagi oleh ayat 22 dan ayat 23. Saudara, kita sudah melihat beberapa ayat dalam kitab Ayub ya. Tiga ya, tiga teks itu ya. Sekarang saudara, kalau kita melihat buku-bukunya Saksi Yehova atau cara mereka di dalam berargumentasi, maka mereka mengatakan kalau Allahmu itu tidak bisa dimengerti, itu enggak melampaui akal dan sebagainya,
itu tidak cocok dengan firman Tuhan, bertentangan dengan ayat ini. Yohanes 4 ayat 22. Ini kata-kata Yesus kepada perempuan Samaria itu ya. Kamu itu Samaria ya, menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di sini Yesus dengan Yahudi ya, menyembah apa yang kami kenal. Tuh, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saya cuma menekankan bagian yang saya warna biru ini saja ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dan kenal dalam bahasa Inggris menggunakan kata know. Ya, know bisa tahu, bisa kenal. Nah, bahasa Inggris cuma satu kata, hanya know gitu ya. Nah, saudara, tadi mereka mengatakan, lah, kalau Allahnya tidak bisa dimengerti, itu bukan Allah yang disembah oleh Yesus. Ini kata-kata yang sekil, Pak. Yesusnya berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Harus bisa dimengerti. Saudara, apakah ayat ini jadi problem? Tidak. Tidak ada problem dengan ayat ini, saudara. Kita yang mengenal Allah melalui pengertian benar dari kitab suci bisa mengatakan hal yang sama. Kita bisa berkata bahwa kita mengenal Allah, tapi kita tidak bisa berkata bahwa kita mengerti Dia dengan sempurna. Kalau saya percaya Yesus, saya kenal Allah. I know God. Tapi pengertian sebagian, saudara, bukan pengertian seluruh. Yang tidak bisa itu pengertian seluruh. Kenal bisa, mengenal sepenuhnya itu yang tidak memungkinkan. Ini kata-kata Matthew Henry tentang Yohanes 4 ayat 22 tadi, komentarnya dia. Kami tahu atau kenal apa yang kami sembah. Kami berjalan di atas tanah atau dasar yang pasti dalam ibadah atau penyembahan kami. Karena bangsa kami diberi pelajaran dasar dan dididik dalam pengetahuan atau pengenalan terhadap Allah, sebagaimana Ia telah menyatakan Dirinya sendiri dalam kitab suci. Perhatikan, mereka yang dengan kitab suci telah mendapatkan suatu pengetahuan tentang Allah, suatu pengetahuan tertentu, sekalipun bukan pengetahuan yang sempurna, bisa menyembah Dia dengan menyenangkan bagi diri mereka sendiri dan bisa diterima bagi Dia, karena mereka tahu atau kenal apa yang mereka sembah. Jadi saudara, mereka yang dengan kitab suci memang mengerti sampai batas itu pasti harus pakai kitab suci, saudara. Pakai otak, pakai apa yang lain tidak mungkin, saudara ya. Mereka yang dengan kitab suci telah mendapatkan suatu pengetahuan tentang Allah, kurung buka, suatu pengetahuan tertentu, sekalipun bukan pengetahuan yang sempurna, kurung tutup, bisa menyembah Dia dengan menyenangkan bagi diri mereka sendiri dan bisa diterima bagi Dia, karena mereka tahu atau kenal apa yang mereka sembah. Saudara, kita tidak butuh pengetahuan mutlak baru bisa menyembah Dia. Kita tidak butuh kenal mutlak, tahu mengerti mutlak baru bisa percaya Yesus. Tidak. Kalau kita bisa percaya Kristus, ngerti sebagian percaya Kristus, kita selamat dan kita kenal Dia dan kita bisa berbakti. Kalau tidak ada pengetahuan sama sekali, memang tidak bisa, saudara. Ngawur nyembahnya, ini batu dan sebagainya disembah. Harus mengenal ini, mesti ada pengenalan tertentu, tapi tidak ada pengenalan sempurna, saudara. Memang kosong itu. Punya pengenalan tertentu, bisa menyembah Dia, bisa menyembah itu menyenangkan diri kita sendiri, senang berbakti itu, ya. Dan penyembahan itu diterima oleh Dia, karena kita tahu, kita kenal apa yang kita sembah itu. Bukan kenal mutlak, tapi kenal sebagian, cukup. Dan ini sesuai dengan kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Ingat ya, ini Paulus yang ngomong. Pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, saudara, mayoritas penafsir, dan saya terima tafsiran itu,
mengatakan jika yang sempurna tiba itu akhir zaman. Nah, ada yang menafsirkan yang sempurna tiba itu selesainya kitab suci ditulis, tapi saya itu ngawur. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka tidak sempurna ini akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang dalam hidup ini ya, sekarang ini ya, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti ini kalau sama masuk surga ya, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi saudara, di sini jelas sekali Paulus itu mengkontraskan antara masa sekarang pada waktu kita masih hidup di dunia ini dan masa nanti pada saat kita masuk surga atau pada waktu Yesus sudah datang kedua kalinya. Nah saudara, sekarang cuma lihat samar-samar, gambaran ini samar-samar. Sekarang kita mengenal tidak sempurna yang warna biru, ya. Tapi nanti kita masuk surga, kita melihat muka dengan muka. Musa mau lihat Allah muka sama muka, gak bisa, kayak punggungnya dong tutupi dan sebagainya. Kamu lihat aku, kamu mati. Nah nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri kenal. Loh, kalau Allah mengenal kita, dia mengenal sempurna, dia mah tahu kok. Lah dia mengenal sempurna, nanti kita mengenal dia juga dengan sempurna. Aku akan mengenal dia dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi saudara, pengertian sempurna tentang Allah dari teks ini kelihatan sekali, jelas sekali, baru terjadi nanti atau pada saat kita mati atau pada saat Kristus datang kedua kalinya, pokoknya pada waktu kita masuk surga. Baru pengetahuan yang sempurna tentang Allah itu ada dalam diri kita. Selama kita dalam dunia ini, tidak bisa. Jadi saudara, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita bisa mengenal Allah harus diartikan sebagai pengenalan yang terbatas. Semua ayat saudara baca dalam Alkitab, wah bisa mengenal, bisa tahu dia dan sebagainya, itu pengenalan terbatas. Dan terbatas dibatasi oleh apa? Sejauh yang Allah kehendaki atau nyatakan tentang diri di dalam Alkitab. Dalam Alkitab dinyatakan sekian, Allahnya sekian ya. Dalam Alkitab dinyatakan sekian. Kita ngertinya bisa lebih sedikit lagi, apalagi kalau gak niat belajar ya, tanpa gak ngerti apa-apa. Tapi kita ngerti seluruhnya pun seandainya bisa, yang diberikan oleh Alkitab, itu tetap belum menjangkau pengertian tentang Allah secara sempurna, karena Allahnya lebih gede. Ngerti ya? Sekarang yang di sini, tetapi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengenal Allah, seperti ayat dalam kitab ayat tadi, harus diartikan baik pengenalan yang sempurna. Ini baru bisa ada pada akhir zaman atau pada waktu kita mati dan masuk ke surga. Dan saudara, apakah ini cuma cocok dengan omongannya Paulus? Tidak. Ini cocok juga dengan omongannya Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan jadi sama seperti dia. Kristus menyatakan diri, ini kedatangan kedua ya, kita akan jadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya itu berarti mengerti total ya. Nah saudara, kata-kata apabila Kristus menyatakan diri, jelas ini kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah pada saat itu, satu, kita akan menjadi sama seperti dia. Nah kata sama ini saya coret, karena sama ini sebetulnya tidak ada. Terjemahnya sebetulnya seperti ya. Sama seperti itu apa ya? Sama atau seperti ini? Sama dengan itu sama, memang sama. Seperti tak sama, tapi sama seperti ini saya tidak ngerti, apa ngerti. Tapi yang jelas saudara,
Betulnya samanya lebih baiknya dibuang. We shall be like him. Itu terjemahan King James. Kita akan seperti dia. Tentu kita tidak akan menjadi setara dengan Allah atau menjadi Allah. Ada ajaran-ajaran gak beres yang mengajarkan seperti itu ada. Tapi kita tidak percaya itu. Calvin mengatakan bahwa kita tidak akan menjadi setara dengan dia. Karena harus ada perbedaan antara kepala, Yesus kan kepala ya, dan anggota-anggota tubuh. Gerejanya anggota-anggotanya, ya. Setiap orangnya anggota-anggotanya. Kristus kepalanya. Kepala bisa sama itu gimana sama anggota-anggota tubuh, tidak masuk akal. Sudah. Sang Rasul mengatakan bahwa kita akan seperti dia, karena ia akan mengubah tubuh kita yang hina, sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Itu alasannya. Mari kita lihat ayatnya. Filipi 3:21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Adalah diri kita sekarang hina ya. Bisa sakit, bisa cacat, bisa tambah lama tambah kisut, tambah lama tambah wis, pokoknya gak karu-karuan, makin tua makin buruk. Tapi saudara, kita mati hancur malahan, mau dikubur, mau diobong, mau dimakan macan, oh hancur pokoknya ya. Tapi akhir zaman dia bangkitkan tubuh yang lama, dibangkitkan. Lu hancur gimana dia bangkitkan? Allah tuh maha kuasa, lu bingung apa tuh. Orang-orang yang anti kremasi itu seringkali saya pikir kadang-kadang gak tahu ditaruh di mana tuh pikirannya. Hancur jadi debu, Allah gak bisa bangkitkan. Kalau Allah gak bisa bangkitkan, dia gak maha kuasa, dia bukan Allah. Sudah sehancur apapun dia bisa bangkitkan. Tubuh lama dibangkitkan, diubahkan setelah itu, sehingga menjadi seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu kan tubuh lama bangkit ya. Kalau dia tidak bangkit, tubuh lamanya, kuburnya tidak kosong, saudara. Kubur kosong berarti tubuh lama bangkit. Juga ada bekas paku dan sebagainya. Itu saya kira memang khusus ditinggalkan ya, untuk Thomas atau gimana. Tapi ada bekas paku dan sebagainya, ini tubuh lama, saudara. Tapi langsung diubahkan ya tubuh kebangkitan. Orang-orang yang lain yang bangkit tidak seperti itu. Mereka bangkit hanya dengan tubuh lama, disatukan lagi, titik itu lagi. Tidak ada perubahan. Kristus yang pertama, bangkit, langsung diubahkan. Nah, kita akan menyusul nanti pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Semua orang mati dibangkitkan, disatukan dengan roh atau jiwanya, diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Dan untuk yang percaya, tubuh kebangkitannya sama dengan tubuh kebangkitan Kristus. Kristus itu sebelum mati, dia tidak pernah tahu-tahu hadir, tahu-tahu hilang, tidak pernah, saudara. Tapi setelah dia bangkit, itu terjadi. Murid-murid berkumpul dalam ruangan terkunci, das, tahu-tahu ada, tahu-tahu hilang, tahu-tahu datang. Dan pakai tubuh kebangkitan kelihatannya bisa nabras dinding dan sebagainya. Ya, saya tidak tahu keistimewaan apa lagi. Mestinya tidak mungkin menderita. Tidak mungkin orang tambah tua, tambah kisu, tambah elek. Itu tidak mungkin. Nenek surga bisa tambah kisu, tambah elek, tambah bungkuk. Ini surga mungkin bebas dari penderitaan. Tidak lucu, hidup kekal kayak gitu terus. Jadi tidak mungkin. Nah, yang masuk neraka gimana? Itu pasti bisa sakit. Tidak mungkin bisa sakit, karena harus menderita kalau mereka tidak tahu saya gimana. Jadi tubuh kebangkitannya saya kira beda. Pokoknya mereka juga punya tubuh. Jadi orang masuk neraka nanti juga dengan tubuh ya. Pak San, pengayat Kristus datang kedua kali. Pasti beda, saya tidak ngerti gimana. Tapi pasti bisa sakit, saya tidak tahu sakitnya gimana. Karena itu tidak mungkin kita bisa bayangkan neraka dan surga itu bagaimana. Itu laki-laki di luar pembayangan kita. Ya. Jadi sudah, karena kita akan diubah menjadi seperti tubuh Kristus, tubuh bangkitan itu, maka Rasul Yohanes menggunakan kata-kata kita akan menjadi seperti dia. Ya. Karena poin yang kedua, kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalimat ini atau anak kalimat ini diawali dengan kata sebab sebetulnya ya. Nah, Calvin menafsirkan kata sebab yang mendahului anak kalimat ini bukan sebagai cause, penyebab, tetapi sebagai efek atau akibat atau hasil.
Jadi, pada saat kita menjadi seperti dia, maka kita akan melihat dia dalam keadaannya sebenarnya. Ini hasilnya. Kita menjadi seperti dia, akibatnya atau hasilnya, kita akan melihat dia dalam keadaannya sebenarnya. Ya. Kata Yunani yang diterjemah, yang digunakan adalah hoti. Bisa diartikan because atau sebab, tetapi bisa juga that, sehingga atau supaya. Calvin memilih yang kedua ini. Ya. Jadi kita akan menjadi seperti dia, bukan sebab, sehingga atau supaya that, kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Jadi poin yang kedua ini hasil, efek, akibat. Yang pertama penyebab. Ada contoh saya kira membalik dah tujuh dalam Calvin. Nah ini cause. Ya nggak tahu lah. Nah saya kok lebih condong dengan Calvin. Tapi dua-dua sebetulnya secara bahasa itu memungkinkan. Karena kata hoti ini bisa diterjemahkan dua macam. Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang kata-kata. Kita akan melihat dia dalam keadaannya sebenarnya. Soal poin A, memang orang-orang yang tidak percaya juga akan melihat dia. Bukan yang percaya toh yang melihat dia, yang tidak percaya juga melihat. Kok enak mereka tidak lihat? Mereka melihat, tapi wah, lain dengan kita melihat, saudara. Kalau saudara orang percaya sudah melihat Yesus pada akhir zaman, sukacita yang luar biasa. Rasanya rindu dari dulu ketemu, tidak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka akan melihat dia sebagai hakim yang mengerikan, menakutkan luar biasa. Kita yang percaya, kita melihat dia sebagai seorang sahabat. Esnya mungkin lebih baik, lebih besar. Sahabat yang sejati. Ya saudara, yang belum percaya cepatlah percaya. Daripada tahu-tahu terjadi sudah melihat dia jadi hakim. Lebih mending lihat dia sebagai sahabat. Ya. Enggak apa-apa melihat dia sebagai hakim. Asal kita barisan hakim juga. Konconya hakim, ya. Tapi mereka bukan konconya hakim. Waduh, mana saudara? Cepatlah percaya, ya, sebelum atau mati atau akhir zaman tiba. Karena poin B, sekarang pun kita melihat dia, tapi kita melihat dia hanya secara samar-samar. Tadi ya Paulus sudah mengatakan ya, nanti kita akan melihat dia apa adanya. Dan ini sekali lagi sesuai dengan kata-kata Paulus tadi, 1 Korintus 13:12. Untuk jelasnya kita baca lagi ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Sekarang sudah kita masuk dalam poin B. Kesulitan yang terbesar terletak pada hubungan antara pribadi-pribadi dalam diri Allah dengan hakikat ilahi, dan hubungan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Kesulitan-kesulitan ini tidak pernah bisa dipecahkan oleh manusia. Saudara, kita berusaha untuk menyatakan doktrin Allah Tritunggal ini sedemikian rupa, bukan supaya semua ini bisa dimengerti dengan jelas, tetapi hanya supaya kita terhindar atau terlindung dari ajaran-ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Saudara, kata-kata ini membingungkan bukan main waktu pertama saya dengar, saudara. Jadi pada waktu dibuat suatu pernyataan ya, Allah itu satu hakikat tiga pribadi, itu tujuannya bukan supaya kita bisa mengerti Allah dengan jelas, bahkan bukan supaya kita bisa lebih mengerti Allah. Kalau dulu saya tidak tahu apa-apa ya, tak tahu dikasih tahu Allah itu satu hakikat tiga pribadi, tambah ngerti gak? Katanya gak ada belah tambah mumet, iya. Memang itu
bukan untuk membuat kita lebih mengerti. Memang bukan. Nanti pelajaran yang akan datang, saya akan berikan beberapa kutipan tentang hal itu. Tapi sekarang statementnya saya berikan dulu. Jadi doktrin Allah Tunggal dinyatakan seperti itu tuh. Tujuannya bukan supaya bisa dimengerti jelas. Tujuannya apa kalau gitu? Yang warna merah ini. Hanya supaya kita terhindar atau terlindung dari ajaran dan sesat tentang Allah Tunggal. Jadi dengan adanya rumusnya, satu hakikat, tiga pribadi, itu rumus. Sudah tidak boleh diganggu-gugat. Begitu diubah, maka kita tahu itu ajaran sesat. Misalnya ajaran yang namanya Sabellianisme itu mengajarkan Allah itu satu hakikat. Cocok ya, dengan kita cocok, titik itu cocok. Satu pribadi, wah takkan cocok. Tiga apanya? Tiga manifestasi atau tiga perwujudan. Itu Sabellianisme mengatakan demikian. Jadi satu hakikat, satu pribadi, tiga manifestasi itu bisa diilustrasikan atau dianalogikan secara sempurna. Misalnya seseorang itu seorang bos gitu ya. Katakanlah Gigi ini bos gitu ya. Terhadap karyawan, pegawai, dia bos. Terhadap istri, tidak, so dia bos. Bosok ya. Terhadap istri, dia suami ya. Terhadap anak, so bos. Dia bapak. Hakikatnya satu. Pribadinya satu. Perwujudan atau manifestasinya bisa bos, bisa suami, bisa bapak. Itu sempurna, saudara. Berarti Allah bisa diilustrasikan secara sempurna. Saudara, saya tidak percaya ajaran Sabellianisme Allah satu pribadi. Makanya rumus ini enak, saudara. Punya satu hakikat, tiga pribadi. Begitu tidak cocok, yang ini bilang hakikatnya diganti dengan istilah lain, pribadinya diganti dengan istilah lain. Salah satu saja diganti atau ditambahin dengan hal yang lain lagi. Buangan, saya tidak usah mikir. Jadi tujuannya perumusan-perumusan ini supaya kita tahu, oh, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Bapak-bapak itu merumuskan, karena sosok itu muncul sampai jokok, dan ini tidak mungkin, tidak cocok, dan kita tidak cocok, tidak cocok, tidak cocok. Sabellianisme itu sudah ya. Kalau Allah itu memang satu pribadi, dia bilang kan satu hakikat, satu pribadi, tiga perwujudan. Kalau memang satu pribadi, makanya mereka percaya yang menjadi manusia Yesus itu ya Bapak sendiri. Makanya doktrin juga disebut patripasianisme kalau saya tidak salah. Bapak yang menderita. Karena dipercaya bukan anak dan bapak. Dari satu pribadi kok, Bapak itu menjadi manusia yang namanya Yesus. Lalu menderita dan mati. Lalu bangkit, naik ke surga, turun lagi. Ya Bapak itu yang turun Roh Kudus itu. Ini ajaran Sabellianisme. Hati-hati dengan ajaran itu, saudara. Karena secara tidak sadar, sangat banyak lagu-lagu, khususnya orang berdoa. Yesus, Bapak yang di surga. Nah ini doanya bau Sabellianisme. Lagu Yesus itu Bapak. Ada kata-kata yang saya larang dinyanyikan di sini. Yang buat lagu tidak ngerti doktrin. Yesus itu bukan Bapak. Bapak-bapak, Yesus itu anak. Kalau dalam hubungan dengan kita, Yesus itu apa kita? Kode. Dia saudara sulung. Jadi tidak bisa ngambil Yesus Bapak, itu salah, itu bau Sabellianisme. Lagu di mana Yesus sebut Bapak, buang, tidak boleh dipakai. Dan kalau kita sekarang melihat di dalam Alkitab, Yesus bisa ngomong-ngomong sama Bapak. Lalu Bapak ngomong menyebut
kita, baiklah kita. Lo nek satu pribadi kok bisa kita itu gimana? Baiklah aku lah. Bisa ngomong-ngomong, bisa saling mengasihi, bisa saling mengutus, Bapak mengutus anak. Nanti Bapak dan anak mengutus Roh Kudus. Itu tidak mungkin satu pribadi, saudara. Jadi kalau dia bukan satu pribadi, itu tidak cocok dengan pengabaran Alkitab. Tapi kalau masih jelaskan gini kan ruwet. Kalau ada rumusnya kan enak. Satu hakikat, tiga pribadi. Dan ini apa? Satu hakikat, satu pribadi, tiga perujian. Salah, tidak cocok kok. Tidak usah dipikir. Tetap, mari. Jadi saudara, itu sebabnya diadakan perumusan seperti itu. Ingat, bukan untuk membuat jelas, untuk membuat lebih dimengerti, tidak. Tetapi supaya terhindar, terlindung dari ajaran tersesat. Nanti pada pelajaran yang akan datang, saya akan berikan contoh-contoh dalam hal ini lebih banyak lagi. Hari ini cukup sampai di sini.